Sobat UKMC, saat ini Universitas Katolik Musikeritas sedang melakukan wisuda yang ke-19. Sekarang, saya sudah bersama salah satu wisudawati yang melakukan wisuda pada hari ini. Langsung kita tanya aja. Halo Kak, boleh perkenalan diri? Halo, nama saya Firianti, saya dari Prodi Profesi Nurse, KMC. Oke, jadi Kak Evi, dengan Kak Evi dari Profesi Nurse Kak ya. Jadi mau tanya sedikit nih Kak, kira-kira selama berkuliah di UKMC itu kesan dan pengalamannya gimana? Karena kakak kan sudah kerja nih ya di Caritas Hospital KM7. Jadi selama satu tahun ini bekerja sambil kuliah itu luar biasa ya. Karena ada dua kegiatan ya, satu bekerja, satu kuliah. Tapi ya karena dijalani dengan sukacita segala macam, jadi semangat. Jadi akhirnya satu tahun ini selesai dengan sempurna. Walaupun sambil bekerja, tapi tidak menghalangi untuk melakukan pendidikan lagi, Kak, ya, begitu ya. Dan bisa berjalan dengan baik dengan lulus selama 12 bulan ya, Kak, ya, benar, Kak, ya. Mungkin yang terakhir, Kak, gimana sih pesan untuk para mahasiswa yang sedang berkuliah saat ini? Baik, untuk adik-adik semuanya yang lagi kuliah, tetap semangat karena semuanya pasti akan sulit ya. Tapi dengan berjalannya waktu pasti semuanya akan selesai dengan sempurna. Itu aja sih. Makasih Kak Evi. Sama-sama. Ciu. Halo Sobat UKMC, hari ini saya sedang berada di Wisuda ke-19 Universitas Katolik Musikeritas. Dan saat ini juga saya sedang bersama dengan salah satu wisudawan. Bolehkah memperkenalkan diri, nama, dan juga jurusan? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kelvin dan saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Musikeritas. Oke, berarti panggilannya Kak Kelvin aja ya? Betul sekali. Oke, Kak Kelvin mungkin boleh diceritain dulu ke Sobat UKMC kira-kira kegiatan apa aja sih yang sudah kakak lakuin selama kakak berkegiatan di UKMC? Oke, kalau untuk kegiatan dalam organisasi ya tentunya lumayan banyak, namun mungkin yang saya highlight itu dari segi organisasi pada periode tahun 2020-2021 saya tergabung menjadi anggota sebagai koordinator ya Kementerian Komunikasi dan Informasi di BEM Universitas. Lalu di tahun 2021-2022 saya tergabung menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Katolik Musikeritas tahun 2022. Dan di tahun 2021-2022 juga saya berkesempatan menjadi Putra Unika Musikeritas tahun 2021. Oke, luar biasa banyak sekali ya prestasinya Kak, terutama dalam organisasi. Nah, mungkin boleh diceritain juga Kak, kira-kira apa sih motivasi Kakak sehingga Kakak memutuskan untuk mau aktif nih di UKMC? Mungkin kalau dibilang motivasi ya, saya juga tentunya didorong nih dari teman-teman angkatan atas pada saat saya join awal di organisasi BEM. Dan juga saya memang dari awal sih udah set goal untuk jadi mahasiswa yang aktif, jadi nggak cuma kuliah pulang, rasanya sayang banget gitu ya. Jadi dari situ saya udah nge-set goal setelah beberapa semester depan, saya apa aja sih yang mau saya lakukan dan puji Tuhan semuanya terlaksana dengan baik. Oke, pasti lumayan padat tuh ya jadwalnya ya antara kuliah sama organisasi. Mungkin bisa diceritain sedikit suka dukanya nih selama aktif di kampus. Yes, kalau dibilang suka dukanya pastinya banyak ya, tapi kalau menurut saya sukanya yang banyak. Sukanya banyak, kita punya banyak relasi, kita juga punya banyak ilmu dari organisasi ya, baik itu soft skill, hard skill, dan juga skill-skill lainnya, terutama dari public speaking. Tapi untuk dukanya sendiri sih yang paling saya rasakan itu dari time management-nya dia, karena saya ngerasa lumayan sulit ya untuk membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi, tapi puji Tuhan saya mampu manage time-nya dengan well atau baik gitu. Oke, mungkin terakhir ya Kak ya, boleh kasih pesan-kesannya untuk teman-teman semua yang masih menjadi mahasiswa nih. Kesan dan pesan saya untuk teman-teman yang baru menjadi mahasiswa dan mau aktif ya, semangat dan tetap pantang menyerah. Pasti dalam organisasi bakalan banyak tantangan yang akan kalian hadapi. Gimana pun caranya, kalian yang akan bisa menentukan. Dan kalau bagi saya, tidak ada organisasi yang buruk ya dia ya. Semua organisasi baik, tergantung tujuan apa yang mau kalian capai. Intinya, semoga sukses dan selalu bawa baik nama UKMC ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kelvin atas kesempatannya dan juga udah mau membantu sharing juga ya.
Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!